Kali ini kita ada servisan dari Saudara Hansip dari STT. Sap, sapnya kenapa bos? Kuguludug. Oh no! Sudah belum bos? Nah ini bos dari STT, dia lagi membuka baut. Nanti kita akan tes apakah kerusakannya parah atau tidak. Setelah ini kita akan buka langsung. Oke, kali ini kita kedatangan TV Sub. Tidak hidup sama sekali. LED indikator mati. Tidak hidup sama sekali. Jadi kita akan memperbaikinya. Mudah-mudahan ini masih bisa terselamatkan. Cek dulu untuk tegangannya. Ini sudah menyolok. Ternyata di sini cek dulu tegangan di sini. Ternyata 0. 0 juga. Masih 0. Dan ini untuk sementara dinyatakan PSU mati. Kita cek dulu untuk PSU-nya. Nah, ini untuk PSU-nya. Kita coba sekali lagi untuk memastikan. Apakah terlihat? Masih nol pol. Ternyata masih nol pol. Pasti koslet ini.
sedap 300 voltnya. Nah, ini tegangan untuk 15 voltnya tidak hadir. Dipastikan IC drivernya korslet. Kita buang dulu. Lanjut, kita buka dulu fetnya. Nah, ini menggunakan FET 10N60. Nah, ini untuk IC 52 AR-nya. Ini sudah dipastikan short karena tegangan 15 voltnya tidak keluar, jadi kita akan buka. Nah, ini untuk IC yang rusaknya, IC driver, dan ini penggantinya. Ini IC-nya kecil ya. Nah, seperti IC OB ini. Kecil. 5A2R berapa ini teh? Ini khusus untuk sub. Oke, selanjutnya kita lanjut ke pemasangan. Nah, proses pemasangan selesai, kita lanjut. Nah, kita untuk mengetesnya pakai lampu. Kalau lampu ini berkedip berarti posisi sudah jalan. Nah, untuk mengetes lampu ini, yang posisi setrum
Yang ini untuk ground yang pendek. Nah, untuk strum kita hubungkan ke gate. Dan yang pendek untuk ground dihubungkan ke bagian short. Nah, selanjutnya kita coba apakah ini sudah menyala atau sudah bekerja untuk drivernya. Kita tes. Nah, ini sudah keluar kedip-kedip. Berarti ini sudah bekerja untuk drivernya. Kita akan tes dulu untuk fetnya. Kita buang dulu terlebih dahulu. Karena ini kalau tidak dibuang ini akan merusak ke pet. Kita cek dulu untuk fetnya apakah ikut jebol atau tidak. Tapi kalau dilihat tadi tidak jebol karena tidak langsung menjepret ke listriknya. Nah, ini fet bagus, tidak ada masalah. Jadi kita tinggal langsung pasang aja. Nah, ini sudah masuk, jadi kita tinggal solder lagi. Oke, sudah beres. Kita lanjut ke pengetesan kembali. Kita pasang dulu groundnya, kemudian kita ini sudah keluar ya 12 voltnya, sudah mantap. Kita cek di bagian lainnya, sudah keluar ya 12 voltnya. Sudah mantap ya. Tinggal kita cek ke mainboard. Mudah-mudahan ini tidak ada yang rusak lagi. Oke, kita lanjut. Kita pasang dulu untuk PSU-nya. Nah,
sudah dipasang beres, kita tinggal uji coba. Kita colokkan, kita lihat indikator. Apakah sudah menyala atau belum? Ternyata tidak. Ah, ini menyala ya. Sudah kelihatan menyala merah. Kita tes nyalakan. Mudah-mudahan MB-nya tidak terdampak. Nah, ini sudah berubah hijau. Nah, ini TV-nya sudah menyala ya, sudah kelihatan di bawah mesin. Mati lagi. Sudah terlihat ya, putih di sini. Kita lihat ke depan. Mudah-mudahan tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Bereskan dulu supaya tidak menghalangi jalan, supaya tidak pebalatak cek hansip macam anak itu. Nah, ini sudah keluar restarnya, saudara-saudara. Ini korban dari petir geledek. Nah, seperti ini. Nah, ini TV-nya sudah menyala. Penyebabnya yaitu PSU matot, seperti yang telah tadi kita perbaikan, yaitu IC drivernya 5A2R. Oke sahabat, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.